warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat walafiat dalam perlindungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pada video kita kali ini, kita menyaksikan ujian kompetensi keahlian siswa kelas 12 Teknik Alat Berat SMK Negeri 2 Samarinda yang berlangsung pada bulan Maret. Selamat menyaksikan. Thank you.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Pada kesempatan hari ini sedang berlangsung UKK Standar Industri di TUK SMK Muhammadiyah 3, di mana ini adalah bagian dari program Sobat Beauty Samarinda. Pada tahun 2021 ada 4 sekolah yang alhamdulillah menggabung untuk melaksanakan UKK di SMK Muhammadiyah 3 Samarinda. Adapun penetapan Muhammadiyah 3 sebagai TUK untuk Sobat Beauty Samarinda sudah melalui proses verifikasi baik dari internal PT Unity Tractor ataupun dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pagi, kita bisa luar biasa. Perkenankan saya Margono dari PT United Tractor Cabang Samarinda, bagian Corporate University. Jadi pada hari ini termasuk minggu kedua dari pelaksanaan UKK seluruh Sobat Binaan Beauty Samarinda.
yang dimana kita memiliki 4 sekolah binaan yang tergabung di dalam UKK pada tahun ini, yaitu SMK Muhammadiyah 3, kemudian SMK Muhammadiyah Loduri, SMK Negeri 2 Samarinda, dan SMK Bakti Lewajanan. Nah, pada hari ini merupakan hari pertama dari peserta SMK Negeri 2 Samarinda yang berjumlah sekitar 36 siswa untuk jurusan TAB yang mengikuti kegiatan UKK di TUK SMK Muhammadiyah 3 Samarinda ini. Jadi tujuan dari pelaksanaan UKK ini adalah lebih kepada kami dari pihak industri melihat sejauh mana pembinaan yang dilakukan oleh para pendidik dari sekolah binaan UTI Samarinda untuk menghasilkan output-output atau alumni yang kira-kira nanti dibutuhkan dari pihak industri. Sehingga kedepannya bahwa kompetensi ini tidak hanya dilihat dari segi teknikal saja, bahwa kita juga melihat bahwa lulusan ini bisa mampu terserap ke dalam dunia pekerjaan, bisa menjadi suatu pekerja dari suatu perusahaan ataupun bisa menjadi entrepreneur. Nah, bagi teman-teman yang ingin melakukan menjadi pekerja di suatu industri, khususnya di grup UTI ataupun UTI sendiri, kami membuka suatu lowongan yang dikemas oleh Yayasan Karya Bakti United Tractor atau dikenal dengan nama UTI School. Jadi lulusan dari SMK, baik itu binaan ataupun tidak binaan, jika ingin bergabung untuk menjadi tenaga ahli, akan kami salurkan atau kami wadahi di dalam UTI School yang dimana itu tersebar di seluruh cabang dan set United Tractor di seluruh Indonesia. Khususnya di Samarinda, kami mengcover di cabang Samarinda untuk pengelolaan atau pembentukan tenaga ahli UTI School di UTI cabang Samarinda. Demikian penjelasan dari kami dari pihak industri. Terima kasih. Semangat pagi, kita bisa luar biasa.